Teman-teman, pagi ini Antares mau naik kereta nih dari stasiun Cilegon. Antares. Keretanya datang, teman-teman. Iya. Kita mau naik kereta nih, teman-teman. Oh, keretanya udah mulai jalan ini, teman-teman. Ke kiri. Sebelah kiri, Mbak. Sebelah kiri. Pemandangannya sawah, teman-teman. Suasana di dalam kereta. Tadi kami berangkat dari stasiun Cilegon. Ini ngelewati dua stasiun ya, teman-teman. Kalau saya dari Cibeber PT. Kolam renang, mall. Satu ya, Om. Apa? Satu. Teman-teman, Antaresnya persiapan turun di stasiun Karangantu. Sekitar 15 menit tadi, teman-teman, dari Cilegon. Sampai nih, teman-teman, di Karangantu. Yuk, kita lanjut ke Bentar Lama. Ini Antaresnya nyampe, teman-teman. Ini ya, teman-teman, masuk ke area Banten Lamanya. Ini kita lepas sepatu ya, teman-teman, di sini. Tadi ayah udah beli plastik sama beli minum juga. Ramai ini, teman-teman, suasana pagi ini. Nih. Ini terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah. Sepatu orang apa sih, Bang? Iya.
Ini teman-teman, suasana di Banten Lama. Tadi Antares, ini teman-teman foto latar belakangnya, ini masjid. Lataran Banten Lama. Nanti kita lihat hasilnya ya. Teman-teman. Suasana di Masjid Agung Banten. Ini menaranya, teman-teman. Jajan nih teman-teman. Kasih jajan lidian. Nah, ayah pilih telur asin. Ini teman-teman Antaresnya. Ini sekitar pukul 11 ya teman-teman. Suasananya cerah. Enak nih teman-teman. Langitnya bagus. Kita mau cari tempat duduk dulu yang adem. Tadi habis beli telur asin sama lidi-lidian. Ini pelataran masjidnya luas banget ya teman-teman. Antares mau lihat air mancur. Tuh. Ini ya, teman-teman, dari Antares beli lidi-lidian yang asin. Mama juga tadi ngebekalin ini nasi kuning, jagung. Oh iya, mama juga beli ini lidi-lidian yang pedes. Enak nih teman-teman. Juara deh rasanya. Antaresnya lagi main di mana, Abang? Lagi di mana ini kita main? Masjid Agung Banten. Ini benteng Surosoannya teman-teman, luas banget. Nah ini teman-teman Antares sampai di Watu Gilang. Ups. Ini Watu Gilang adalah sebuah batu andesit
bentuk segi empat. Menurut tradisi, patung ini disebut Ratu Gilan Purong sebagai tempat penobatan raja-raja di Kesultanan Banten. Ini teman-teman batunya. Jadi saat raja-raja ingin dinobatkan sebagai raja, duduk di sini. Ini taman untuk di Masjid Agung Banten ya teman-teman. Ini teman-teman untuk di area luar dari pelataran Masjid Agung Banten. Ramai teman-teman. Kalau di dalam pelataran Masjid Agung Banten, sepatunya dilepas ya teman-teman. Ini teman-teman naik odong-odong yang gambarnya ikan. Wah, langsung happy deh. Antaresnya.